Kesiapsiagaan bencana ya. Jadi pada hari ini kita 26 April 2020 sebagai hari ulang tahunnya, yang biasanya memang ada kegiatan-kegiatan yang dikhususkan, namun karena kondisi seperti ini kita melihat di Kota Pekalongan masih prihatin ya, melihat masyarakatnya untuk memakai masker yang masih kesulitan, sehingga kita pada hari ini memasang masker di monumen ini dalam rangka memberikan pemahaman sebenarnya kepada masyarakat untuk selalu memakai masker dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga mungkin kegiatan yang efektif untuk pencegahan corona ini adalah lewat masker ini. Namun fakta di lapangan masih banyak sekali yang tidak memakai ini, perlu kita lakukan terus-menerus. Maka sampai nanti pun habis dari sini kita juga akan membagikan masker lagi, karena fakta di lapangan masih banyak yang tidak memakai masker. Ini menjadi simbol begitu Pak ya? Iya, seperti itulah masyarakat, biar memahami bahwa betul pentingnya masker ini digunakan untuk menjauhkan dari corona. Jangan lupa subscribe ya!